Tadi kita dah buat grafting. Lepas tu kita nak pindahkan lava-lava umur 1 hari 2 hari ke masuk sini eh. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita asingkan ratu letak di atas, kita letak super, letak queen excluder dan insya-Allah mereka akan besarkan ratu tu dengan baik. Eh? Tengok eh. Alright. Okey. Sekarang ni saya nak masukkan. Okay, saya dah graph tadi eh. Ni dia eh. Alright. So saya dah graph. Kita letak di antara frame ni. Insya-Allah. Eh, letak bahagian tengah lah eh kalau boleh eh. Alright. Okey. Kita divide. Oh tu dia. Insya-Allah. Eh, so kita masukkan. Masukkan. Kemudian kita rapatkan balik semua ni ke tepi macam ni. Alright. Okey. Rapatkan. Ini dia frame yang ada lava tadi. Kita masukkan rapat kan. Okey. Okey. Alright. So kita pindahkan ratu ke atas. Alright. Frame ni kita rapatkan. Sebahagian pada frame ni tadi kita bawa naik ke atas supaya lebah-lebah bekerja terus naik ke atas eh, bagi sokongan makan minum kat ratu eh. Alright. Lagak. Sambil buat kerja sambil layan lagu raya eh. Hari ni ni syawal yang ketujuh insya-Allah. Tu dia, kita letak queen excluder. So sekarang ni ratu kita ada kat atas, tak letak di bawah. Mengapa? Okey, sebab kadang-kadang ada akan berlaku accident eh. Accident, kadang-kadang ratu ni punya rajin. Sebahagian sel yang sudah siap, dia masuk ke dalam sel yang telah siap tadi. Akhirnya dia terperangkap, jadi perangkap maut untuk ratu tadi eh. Dan akhirnya ratu kita mati. Itu mistake eh, kesilapan yang biasa dilakukan oleh peternak-peternak lebah yang baru eh, apabila mereka tak faham. Itu dia. Alright. Okay dah. So sekarang ni ratu memang ada kat atas. So kita tak perlu bimbang. Kerja kita dah siap hari ni. Okay dah.